shop, tapi sampai kita cakap shop ni, saya ada dengar talks tarik suaikan. Dia cakap lah, bukan orang-orang yang diseksa yang hantar cup shop, tapi orang-orang yang hidup dia senang je. Jaafar, anak orang-orang tengah je yang pergi ke cup shop ni. Kiranya bukan dalam suruh hantar orang pergi cup shop ni sebab macam nak cakap untuk siapa yang pergi. Tak, tapi Rasulullah tak selamat kat agama Islam tu. Kiranya kalau semua orang kena seksa dekat lokal ni, semua orang mati, ada orang stand by cup shop. Nampak tak Rasulullah macam mana matlamat itu? Matlamat dia sangat besar. Masih kat sini, masih kat zaman Mekah ni, matlamat dia nampak kan teruk putih matlamat kan? Teruk putih ni ada kan? Alik mana sikit je kan? Betul tak? Orang ada sikit je orang. Tenaga kerja je orang sikit je. Lepas tu ramai golongan hampa kan? Sikit-sikit je golongan yang berdebat kan? So alik dia sikit je kan? Tapi matlamat dia ni besar. Yang membolehkan orang cari juga nuklear-nuklear yang lain. Sebab kat sini nuklear kan? Kata tak? Kat Teluk Kuning tu sebenarnya nuklear. Teluk Kuning ni yang jadi ayam tu. So, bila Teluk Kuning tak jadi ayam, dia kena makan nuklear-nuklear tu. Sebab tu lah, macam tu nak jadi ayam, tapi dia kena makan nuklear. So, macam tu juga lah Rasulullah kan? Matlamat dia tinggi kan? Nak Islam tu sampai kat semua dunia. Tapi ada ni sikit. Tapi kita cari jalan tu sebenarnya. Yang penting matlamat kita tu ada. Okay. Lepas tu dia jadi lah pergi makan jual syah lah. Lepas tu ada pergi tak if lah. Lepas tu kena beli juga kat tak if tu. Datang sini balik. Datang makan balik. Macam-macam berlaku. Lepas tu pada tahun tahu kan, Isa dia kena boycott. Tu sendiri lah ni. Semua tahu lah macam-macam yang diorang hadapi sebenarnya. Ada boycott. Sampailah 3 tahun kot. 3 tahun sebelum hijrah. Dalam 20 kan? Dalam 19 macam tu lah. Sebelum hijrah ni, Rasulullah dia pergi, kan ada zaman dekat kapal tu. Dekat kapal tu sebenarnya ada dalam 360 biji berhala pusing satu kapal tu. Jadi setiap 1 degree kapal tu ada satu berhala. Banyak bayangkan. Ini banyak sangat berhala. Tapi kapal ni jadi macam penyagaan juga lah untuk orang Quraisy. Sebab nanti ramai orang daripada setiap negeri. Macam sekarang nak datang nak berhaji juga. Tapi haji diorang tu haji yang lebih terseleweng lah. So diorang pun datang dalam banyak berhaji. Lepas tu nak berhaji kan diorang ada kemah-kemah kan. Sebab sekarang ada kemah-kemah kan. So Rasulullah ambil kesempatan tu, kesempatan tu untuk ketuk semua pintu kemah ni. Tak tahu nak ketuk pintu kemah. Cakaplah dengan setiap orang dalam kemah ni kan. Cakap pasal Islam. Cakap. Ada 100 kemah. Bayangkan ada 100 kemah. Lepas tu hari kemah yang ke-100 tu baru ada orang yang dari Yathrib tu. Orang dari Yathrib, dua orang dari Yathrib tu yang sudi nak dengar pasal Islam. Orang lain semua reject. Dua orang je di kemah terakhir yang terima Islam. Bayangkan kalau Rasulullah tak pergi sampai kemah terakhir. Tadi dah Islam begitu kan sekarang. Bayangkan kalau sampai-sampai yang lain semua tak tahan. Tak tahan diseksa. Tak sampai lagi sampai itu kan. So, dia bila jadi macam sahabat-sahabat ni, kalau tak ada anak itu pun tak ada tak ambil Islam ni. Itulah, sahabat sampai ada dua orang ni masuk Islam. Lepas tu, diorang pun balik ke Madinah. Diorang balik Madinah, diorang balik next year-nya, 621 ataupun 620. Diorang bawa 12 lagi orang. So jadilah pelajaran korban yang pertama. Ingat tak pelajaran itu? Lepas tu dalam pelajaran korban pertama, Rasulullah hantar Mus'ab tadi tu, Mus'ab bin Umair itu, yang handsome tu. Rasulullah hantar pergi Madinah supaya dia ketuk pintu orang lain pula. Pintu setiap orang dekat Madinah tu. Kat sana banyaklah yang dia simple. Sebab dia seorang je. Dia seorang je yang dapat Islam daripada Rasulullah tu nak pergi ke Madinah. Tapi dia
dia tolak ataupun dia tak tolak dulu. Lepas tu, next year dah setelah dia datang muka tu, 622 tahun Masihi, ada berapa orang? 72